Persija Jakarta akhirnya menggelar internal game pada 26 Juni, menjelang kick-off Liga 1 bulan depan. Pemain pun dibagi ke dalam kedua tim, yakni tim merah diisi Rico Simanjuntak dan Marco Simi. Sementara tim putih diperkuat Maman Abdurrahman dan Braif Fatari. Laga eksibisi ini pun dimenangkan tim merah dengan skor 3-0. Bukan tanpa alasan, tim macan Kemayoran Angelo Alessio menggelar sesi internal game. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melihat perkembangan tim, usai sepekan dilatih oleh pelatih asal Italia ini, khususnya intensitas serangan dan penyelesaian akhir. Internal game ini merupakan kali kedua para pemain merasakan atmosfer pertandingan. Sebelumnya, tim macan Kemayoran melawan tim Akademi pada pekan lalu. Hasilnya, Rico Simanjuntak dan kawan-kawan menang 6-1 dari para juniornya.